Halo, kali ini aku mau sharing cara membuat efek kertas robek pada objek foto. Tentunya dengan menggunakan Canva. Yang pertama kita ke Canva dulu, lalu ke Create Design. Terserah mau menggunakan dimensi berapa, kali ini menggunakan ukuran Instagram post. Lalu, kalau teman-teman sudah punya objeknya, tinggal bisa di-upload ya, atau kita cari objek fotonya di galeri Canva. Tinggal cari aja foto yang kayak gimana. Soalnya saya mau menggunakan foto model. Saya mau pakai foto yang ini. Kemudian kita search lagi dengan kata kunci torn paper. Nah, tinggal kita scroll ke bawah, cari yang backgroundnya transparan ya. Kayak ini nih, backgroundnya transparan. Nah, saya mau menggunakan yang ini. Terus ini yang papernya ini kita ada di posisinya di atas ya. Terus nanti tinggal kita atur lebar ininya, lebarnya. Sudah jadi. Kita coba satu kali lagi ya. Ke objeknya. Saya menggunakan yang ini. Terus torn paper. Kita pakai yang ini. Pokoknya diatur-atur aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Udah jadi. Selamat mencoba. Mudah kan?